بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين معصر المسلمين والمسلمات حضرين والحضرات بابا إبو جماعة صلاة سبوخ بمسجد بيت الرحمن Rahman yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa di hari yang ke-18 akhirnya kita kembali bertemu dan pertemuan kita di Masjid Baitur Rahman baru saja kita semua melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di hari yang ke-18 ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh rangkaian ibadah kita khususnya ibadah Ramadan kita yang sudah kita jalani 18 hari yang pertama ini dan kita berharap kita diberikan kemampuan, diberikan taufik untuk bisa menyelesaikan ibadah bulan Ramadan ini dengan baik dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semakin hari nampaknya memang pola tidur kita semakin berkurang gitu ya semakin berkurang dan memang di setiap kita melaksanakan ibadah puasa tantangan terbesar itu adalah saat kita semua duduk dulu setelah sholat subuh sebelum akhirnya kita pulang ke rumah masing-masing dan disinilah tantangannya ada yang tantangan ke kamar mandi dan tatangan ngantuk dan seterusnya. Saya kira ini adalah sangat wajar sekali bagi kita yang sudah menjalani hari-hari bulan Ramadan, apalagi sudah masuk di hari yang ke-18. Saya pribadi semalam tidurnya hampir jam 2. Jadi bangun-bangun perasaan baru teguling gitu kan. Bangun-bangun ternyata sudah sahur dan untuk pergi ke Baitur Rahman itu tantangan lagi itu <tuh> itu tantangan lagi dan saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu juga pergi ke Baitur Rahman ini juga tantangan juga <tuh> dan duduk setelah sholat subuh ini ini juga tantangan yang berikutnya yang insya Allah akan kita lewati bersama bapak ibu semua pengajian rutin kita itu membahas kitab Misbahuz Zolam yang sudah kita mulai beberapa pekan atau bahkan sudah bulan satu bulan dua bulan mungkin kita sudah mulai dan khusus untuk bulan Ramadan ini DKM Masjid Baitur Rahman memberikan tema khusus kepada kami secara pribadi <tuh> jadi kitab misbahuzolamnya zolamnya kita tunda dulu untuk kita lanjutkan sampai akhirnya selesai Idul Fitri nanti biasanya komunikasi lebih lanjut akan dikomunikasikan dengan pengurus masjid tapi yang jelas di kali kedua dari hadirnya kami di Masjid Batur Rahman di Ta'lim ta Subuh ini kita kembali melanjutkan seputar pembahasan tentang tema zakat yang sudah kita mulai dari pekan kemarin dan di pekan ini di subuh kali ini kita akan coba membahas dan mengulang kembali materi-materi yang selama ini sudah pernah kita dapatkan, yaitu seputar kesempurnaan ibadah puasa kita dengan adanya kewajiban membayar zakat fitrah. Yang sebenarnya di dalam istilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bukan zakat fitrah, tapi zakatul fitri, zakat fitr. Zakat fitri, zakatul fitri. Kenapa bisa jadi zakat fitrah ini Allah taala alam bisawab apakah memang lidah kita yang sulit menyebutkan zakatul fitr karena mensukunkan dua huruf kan huruf ta dengan huruf ra zakatul fitr. Sehingga akhirnya kita lebih terbiasa dan lebih mudah lidah kita untuk mengucapkan Zakat fitrah, apapun itu yang jelas, insya Allah di subuh kali ini kita akan membahas tema ini. Dan memang sebenarnya bulan Ramadan itu, sebenarnya bulan Ramadan itu fokus utamanya adalah zakat fitrah sebelum zakat yang lain. Karena zakat yang lain, seperti yang sudah pernah kita bahas sebelum ini, bisa jadi zakat yang lain itu ketemu haulnya, ketemu sampai tahunnya, bukan di bulan Ramadan. Maka itulah sebenarnya tugas amil zakat itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi amil zakat itu akan terus ada di sepanjang bulan dan di sepanjang tahun. Kerjaannya bukan hanya di bulan Ramadan saja. Bagi bapak ibu semua yang punya uang dan uangnya ketemu sampai satu tahun di bulan syawal Maka nanti zakatnya di bulan syawal Yang nanti ketemunya di bulan Muharram nanti zakatnya di bulan Muharram Yang ketemunya di bulan Rabi'ul Awal nanti zakatnya di bulan Rabi'ul Awal Hanya zakat fitrah atau zakatul fitri saja yang wajib dikeluarkan karena sebab adanya Bulan Ramadan secara khusus, makanya saya lebih senang mengatakan begini: bulan puasa ini adalah bulan puasa, bukan bulan zakat, karena bulan zakat tidak ada kaitannya dengan bulan puasa secara khusus, hanya zakat fitrah saja yang ada kaitannya dengan bulan, dengan bulan puasa. Jadi, masyurul muslimin wal muslimat kembali lagi. Sekarang, zakatul fitri, zakat fitri secara bahasa, artinya adalah fitri berbuka. Jadi, zakat fitri itu adalah zakat yang menandakan bahwa selesai jugalah puasa kita bulan Ramadan selama satu bulan ini sama seperti dengan Idul Fitri nah giliran-giliran Idul Fitri kita bisa menyebutnya dengan Idul Fitri padahal sama Fitri pada Idul Fitri dengan Zakatul Fitri ini sama Idul Fitri maksudnya adalah kembali Aid artinya kembali dan Fitri artinya berbuka Kembalinya kita berbuka, kembalinya kita makan minum. Setelah sebelumnya selama satu bulan kita berpuasa. Jadi ini titik poin pemaknaan yang pertama dari zakat fitra atau zakatul fitri adalah zakat karena sebab kita semua selesai dari melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri lis min al-lagwi war-rafasi wa lil-masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri kepada kita semua sebagai pembersih tuharatan lis sebagai pembersih dari mereka-mereka yang berpuasa dari kesalahan-kesalahan selama bulan puasa dari bolongnya kita semua dari beberapa hal yang harusnya kita kerjakan tetapi akhirnya terlewatkan bagi kita di bulan puasa itu ditambal disempurnakan dengan zakatul Fitri dan waktuatan lil masakin dan ini juga adalah Makanan, bantuan makanan kepada fakir dan miskin. Jadi, ini kenapa akhirnya kita memaknai zakatul fitri dengan zakat karena kita sudah kembali berbuka. Nah, untuk itulah akhirnya. Zakatul fitri ini karena dia adalah zakat yang wajib kita keluarkan karena sebab kita selesainya berbuka puasa karena sebab kita semua selesainya dari melaksanakan ibadah puasa maka waktu wajib mengeluarkan zakatul fitri itu adalah saat matahari terakhir di bulan Ramadan sudah tenggelam ini waktu waktu wajibnya Sedangkan waktu bolehnya, sedangkan waktu bolehnya dari sekarang sudah boleh kita keluarkan zakat fitrahnya. Karena kenapa? Karena sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan, dan kita optimis nanti bakal ketemu dengan akhir Ramadan, dan bakal ketemu dengan matahari terakhir yang tenggelam di bulan Ramadan. Dan untuk itulah, akhirnya dari sekarang kita sudah diperkenankan untuk mengeluarkan zakatul fitri karena salah satu sebabnya sudah ada. Bahkan dari tanggal 1 Ramadan kemarin sebenarnya sudah boleh atas nama zakatul fitri kita mengeluarkannya, sudah boleh. Walaupun sekali lagi waktu wajibnya itu adalah saat tenggelamnya matahari di akhir bulan di akhir bulan Ramadan. Nah, ma'asyaral muslimin setelah itu adalah saat matahari sudah tenggelam ini, misalnya ada yang mau mengakhirkan membayar zakatul fitri, maka waktunya adalah saat matahari tenggelam di akhir bulan Ramadan sampai akhirnya sebelum orang-orang melaksanakan atau sebelum selesainya orang-orang dari pelaksanaan sholat Idul Fitri di lingkungan setempat di mana dia dia tinggal. Tentunya tentunya standarnya adalah standar di lingkungan setempat di mana dia dia tinggal, bukan di lingkungan lain. Jadi pelaksanaan Idul Fitri di lingkungannya menentukan batas akhir kapan dia harus bayar zakatul fitri. Ini poin yang pertama yang ingin kami sampaikan di kesempatan yang terbatas ini. Poin yang kedua ma'asyur al-muslimin Wal muslimat yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketentuan zakat fitrah An ibni Umar Dari anaknya Umar bin Khattab Ibn Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Berkata Qala Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al fitri so'an min tamrin atau sa'an min sya'irin bukhari wa muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita semua untuk mengeluarkan zakatul fitri sa'an so min tamrin satu sa' so dari kurma aw min atau sa'an min sya'irin atau satu sok dari gandum, dan seterusnya. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi, ketentuan yang berikutnya yang harus kita ulang kembali pengetahuannya adalah bahwa zakatul fitri ini dikeluarkan sejumlah satu sok dari makanan pokok setempat, dan ukuran sok di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ukuran sa ini ini ukuran 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 mirip dengan ukuran liter kira-kira mirip dengan ukuran liter lalu kemudian selain dari sa ada ukuran yang lebih kecil namanya ukuran mud namanya ukuran mud mud ini ukuran lebih kecil daripada sa' Nah, satu sok, satu sok ini isinya biasanya normalnya adalah empat mut. Biar kita mengenal beberapa istilah yang dulu dipakai di zaman Rasul. Nah, empat mut ini, empat mut ini berapa jumlahnya? Dulu mut itu bukan berupa bukan berupa kaleng kecil bukan tetapi mud itu sebenarnya dia seukuran telapak tangan orang kalau dia berdoa ini ukuran mud itu jadi dulu orang kalau sedekah dia ambil kurma satu mud satu cedokan begini ah dia sedekahkan ke orang ini namanya mud kemudian kaleng kecil yang kita sebut dengan sok tadi kalau kita isi empat kali cedokan bahasa Palembangnya, empat kali mud ini, maka dia akan penuh. Dia akan, dia akan penuh. Tentunya yang yang, yang dimaksud dengan mud di sini adalah mud Nabi, mud seukuran tubuh dan fisik Nabi Muhammad SAW dan semisalnya. Jadi bukan tangan yang terlalu kecil, juga bukan tangan yang terlalu besar tapi tangannya tangan perawakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun perawakan Rasul tidak terlalu besar tidak terlalu kecil tetapi untuk ukuran Arab mesti lebih besar daripada ukuran tangan orang Indonesia coba hitung nanti tangan kita tangan orang Indonesia kita cedokan gitu nah sekarang di beberapa tempat di Mekah maupun di Madinah sekarang ini ada ada ukuran yang mereka sebut dengan mood bentuknya bentuknya mirip canting mirip canting puan itu ya mirip canting puan tapi bentuknya bukan lurus cak canting puan itu bukan tapi bentuknya bawahnya lebih lebar daripada atasnya agak ngincup mau ngincub oh, ngincup mana ini Pembahasa kita ngincup <laughs> agak ngincup <laughs> dan itu dan itu ukuran u, ukuran ukuran mood itu ini dipertanggungjawabkan dari sisi keilmiahannya maksudnya bahwa mood yang muncul sekarang ini baik di Mekah maupun di Madinah ini berdasarkan dari teori-teori guru-guru mereka ini 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 sanatnya ibaratnya sanat moodnya saya sampai sekarang belum dapat itu nanti sekali waktu mudah-mudahan saya bisa menghubungi salah seorang dari beliau-beliau yang ada di Mekah dan Madinah sana untuk kita penasaran baik manonian mood yang berlaku bersanat yang sampai kepada orang-orang dulu di Mekah dan di Madinah karena hitungan hitungan mut itu tidak ada di kita di kita ini adanya hitungan canting itu pun kapan adanya hitungan canting itu semenjak puan itu ada kan nah sekarang sebelum puan aduh apa namanya hitungannya itu cedok kan mesti cedok itu makanya secedokan kan secedokan Nah sekarang mood ini berapa kalau dikonversi ke ke kita? Tentu tergantung dengan isi. Kalau yang kita isi kurma maka akan berbeda dengan kalau yang kita isi gandum. Akan berbeda juga kalau yang kita isi beras dan akan berbeda juga kalau kita isi dengan jagung misalnya. Nah karena standar kita ini adalah standar beras maka umumnya konversi ke kilogram yang ada di Indonesia ini variatif tergantung dengan tingkat kedalaman dan kelebaran cedokannya tadi kan yang paling familiar adalah misalnya yang berlaku di Basnas Badan Ambil Zakat Nasional ukuran 4 mut atau satu sok itu kalau dikonversi ke kilogram adalah dua setengah kilogram tapi ini adalah nominal yang sementara waktu saya dapatkan nominal atau ukuran yang paling yang paling yang paling menengah ya. Dia tidak terlalu bawah dan juga tidak terlalu tinggi. Tetapi kita juga akan menemukan bahwa sebagian dari orang-orang kita mengkonversinya bukan ke 2,5 tapi 2,7. 2,7 kilogram. Bahkan ada juga yang mengkonversinya ke 3 kilo. Saya tidak tahu masjid agung kita kemarin-kemarin saya dapat informasi masjid agung kita itu menggunakan kilogramnya sampai ke 3 kilogram. Nanti bisa di bisa ditanya ulang apakah memang masih menggunakan 3 kilo atau gimana. Dan bahkan ada juga sebagian yang mengkonversinya lebih ke lebih dari 3 3 kilo, 3,1, 3,2 dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah beberapa konversi yang akhirnya membuat kita uh, punya berbagai macam pilihan. Sebagai jamaah yang menerima hasil risetnya dari para ulama tentu saja dalam hal ini kita boleh memilih dalam hal ini, mau 2,5, mau 2,7 atau 3. Saya kira ini adalah pilihan-pilihan yang tidak harus dipertentangkan. Kalaulah seandainya misalnya satu badan amil menggunakan standar basdas dengan 2,5, lalu kemudian ada yang mengeluarkannya dengan 2,7, ada yang mengeluarkannya dengan 2,5 atau ada yang mengeluarkannya dengan 3. Saya kira ini adalah hal-hal yang sangat bagus sekali untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan nah ini konversi dari uh, mut ke so' lalu kemudian dikonversi ke kilogram ini sama seperti konversi kalau di dalam fikih toharo itu adalah air dua kullah kata rasulullah saw air yang dua kullah, lem lam yahmilil khabas dia tidak gampang kotor dia tidak gampang jadi najis nah sekarang dua kullah itu berapa karena kullah kita tidak punya hitungan kullah di kita kita hanya punya hitungan drum ember gitu kan atau bahkan kita terbaru punya ukuran punya ukuran liter makanya konversi dua kullah ke liter berapa ini mesti terjadi khilafiyah dalam mengkonversinya Sementara waktu, angka yang kami dapatkan, misalnya dari sebagian ulama-ulama kontemporer, -ulama dua kullah itu adalah setara dengan 270 liter sampai ke atas. Jadi kalau dia kurang dari 270 liter, maka dia dianggap air yang sedikit kurang dari dua kullah. Nah sekarang, air 270 liter ini, kalau dalam bak, misalnya, berapa konversinya ke bak atau berapa konversinya ke ke ember misalnya ya ya lebih dan kurang lah ya lebih dan kurang lah e, 60 cm kali 60 cm kali 60 cm lebih dan kurang panjang lebar dan kedalaman tinggi kalau seandainya airnya penuh berarti dua kula kalau airnya separuh berarti separuh kula ah ini konversinya berarti kalau derum mesti lebih dari dua, dua kula makanya orang-orang dulu kalau nyimpan air dalam derum walaupun kadang-kadang misalnya sesekali dimasuki oleh mohon maaf kena kotoran cicak misalnya ya atau kadang-kadang cicaknya masuk di situ kan nah, bagi mereka santai selagi tidak berubah warna rasa dan aroma mereka lanjut saja memang benar begitu teorinya itu kalau air lebih dari dua kulla tapi kalau airnya kurang dari dua kulla hanya ember saja begitu dia terkena najis sedikit saja maka dia langsung jadi langsung jadi najis ember kena kotoran cicak misalnya maka itu air tidak bisa dipakai untuk bersuci khususnya karena dia sudah jadi najis dan sebenarnya tidak boleh juga dipakai untuk makan minum karena dia adalah air air mutanajis air yang sudah terkontaminasi dengan najis akhirnya berubah jadi berubah jadi najis Nama muslimin wal muslimat ini bentuk ukurannya dan memang mayoritas ulama dalam bab ini lebih menyarankan zakatul fitri ini dibayarkan dalam bentuk makanan. Selain dari teks-teks agama yang menyebutkan bahwa dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua teks tentang zakatul fitri menyebutkan. benda makanannya soan min tamrin soan min syairin menyebutkan makanannya sehingga menurut mayoritas ulama dalam hal ini adalah mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali lebih menyukai bahwa zakatul fitri ini dibayarkan dalam bentuk makanan supaya apa supaya jelas dan tepat sasarannya ini zakatul fitri untuk dimakan bukan untuk jadi benda yang lain. Nah, walaupun kita tetap menyisahkan ruang khilafiyah bahwa di dalam mazhab Hanafi khususnya diperkenankan dan diperbolehkan membayarkannya dalam bentuk uang seharga dari zakat yang kita keluarkan. Alasannya, alasannya sama sebenarnya alasannya. Karena maksud dan tujuan dari zakatul fitri ini adalah memberi makan, maka seyogyanya dengan uang orang juga bisa makan. Bahkan dia bisa variatif makannya dengan dengan uang. Walaupun ada kemungkinan uang ini tidak jadi makanan, tapi jadinya baju baru, jadinya pulsa internet, misalnya kan. Sehingga maksud tujuan dari zakatul fitri ini akhirnya tidak tersampaikan gara-gara salah guna duit yang sudah dipegang di di tangan. Sebenarnya orang kalau dikasih beras, ada juga kemungkinan tidak dimakan, dijual kan? Cuma untuk menjual beras itu sepertinya agak lebih susah dikit daripada langsung dia dapat duit yang sangat mudah sekali dia tukarkan dengan yang dengan yang lain. Ah sisi sedikit ini jadi jadi hap jadi HP sebenarnya kan. Tiba-tiba misalnya dari zakat fitrah jadi HP semua misalnya kan. Nah, ini ini kurang tepat sasaran. Kurang tepat sasaran. Sekali lagi juga <tuh> harus diberitahu juga sebenarnya kepada masyarakat yang menerima zakat fitrah bahwa ini zakat tujuan utamanya untuk makan, untuk minum tu'matan lil masakin bukan untuk yang lain makanya prioritas dalam zakatul fitri ini dia akan berbeda dengan zakat-zakat yang lain prioritas zakat fitrah ini adalah untuk orang-orang yang memang fakir dan untuk orang-orang yang benar-benar miskin selain dari jumlah zakat fitrah ini tidak terlalu banyak karena satu jiwa hanya 2,5 kilogram tidak banyak sebenarnya ini, maka kalau seandainya zakat fitrah ini dialokasikan selain dari fakir dan miskin, sebenarnya tidak maksimal juga. Misalnya dialok, dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya visabilillah, misalnya ya, lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga pendidikan, misalnya dapat zakat fitrah, tidak maksimal juga. Karena kemampuan zakat fitrah ini kecil. Yang paling bagus itu dan yang memang paling maksimal itu adalah zakat fitrah ini dimaksimalkan untuk makan dan untuk minum. Jadi memang prioritaskan dua hal ini, fakir dan fakir dan miskin. Carilah memang orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah ini yang kira-kira kalau kita kasih dia kemungkinan besar dia akan menggunakannya untuk makan dan untuk minum. Kalau itu dapat nah sesungguhnya beliau-beliaulah yang berhak untuk menerima zakat fitrah. Alokasi sudah besaran sudah lalu kemudian yang berikutnya adalah kepanitiaan zakat fitri Saya baca dulu ini sebagian dari pendapat ahli fikih ya. tentang amil zakat. Sebenarnya siapa yang disebut dengan amil zakat? Yang disebut dengan amil zakat itu adalah man istamalahul imamu ala akhdhis sadaqati wa daf'iha limus, limus Amil zakat itu adalah orang yang ditunjuk oleh imam. Orang yang ditunjuk oleh imam dalam hal ini adalah pemimpin negara untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya. Sebenarnya, inilah definisi amil yang hampir-hampir disepakati oleh para ulama fikih. Dia adalah orang atau lembaga yang memang ditunjuk oleh negara untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya. Ini jugalah pendapat ini jugalah yang akhirnya dipakai oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ini juga lah yang dipakai oleh Baznas, kita badan amil zakat nasional. Ini juga lah yang dipakai oleh PMA, putusan menteri agama kita, bahwa yang disebut dengan amil adalah apa yang sudah kita sebutkan definisinya. Makanya, amil di Indonesia ini nanti ada dua: satu, amil yang resmi ditunjuk oleh negara, itulah Baznas. Dan amil swasta yang mendapatkan izin oleh negara, itulah laz, lembaga amil zakat, dan unit terkecil yang sampai kepada kita adalah UPZ, kan unit pengumpul zakat atau unit pengelola, unit pengumpul ya. Unit penyalur bisa jadi pengumpul, bisa jadi pengelola, bisa jadi penyalur. Unit pengumpul, penyalur, pengelola, zakat, UPZ, ini lingkup paling kecil. Nah, disinilah sebenarnya perdebatannya: apakah panitia zakat yang dibentuk masjid atas tanda tangan ketua masjid atas sepengetahuan? RT, RW, dan kepala desa, lurah misalnya, apakah itu sudah resmi dinyatakan sebagai amil dalam definisi yang sebenarnya, atau belum? Nah, kalau kita mendasarkan definisi amil seperti yang kita sebutkan di awal, maka kepanitiaan yang dibentuk di masjid itu belum disebut dengan amil belum disebut dengan amil karena izin negaranya belum ada yang dalam hal ini kementerian sekurang-kurangnya izin izin negara nah tetapi apakah orang tidak boleh buat kepanitiaan di masjid jawabannya boleh jawabannya jawabannya boleh tetapi kepanitiaan di masjid itu harus difahami sebagai kepanitiaan biasa yang bukan amil. Bedanya di mana? Bedanya ada dua. Kalau dia amil resmi, baik dia baz naz atau di laz, maka saat ada muzaki, saat ada orang yang mau bayar zakat, dia bayar zakatnya langsung ke amil, maka selesailah zakatnya bahwa amilnya nanti mendistribusikannya kapan itu bukan urusan dia lagi selesai dia bayar bayar zakat misalnya dia bayar zakat fitrahnya pagi hari di tanggal satu syawal ke amil kemudian amilnya baru menyalurkan lusa minggu depan dan seterusnya sebenarnya itu sudah beres itu sudah sudah selesai karena dia sudah mengeluarkan zakatnya ke amil tapi, kalau dia mengeluarkan zakatnya ke panitia zakat, maka saat dia melemparkan, membayarkan zakatnya ke panitia zakat, dia dianggap belum berzakat sampai akhirnya panitia masjid ini menyalurkan ke orangnya. Jadi, kalau panitia zakat itu sama dengan wakil dari orang yang berzakat saya wakilkan zakat saya kepada masjid Baitur Rahman untuk disalurkan nanti Baitur Rahman yang menyalurkan jadi ini ini konsekuensi dan ini beda kalau kita bayar ke amil dengan bayar ke panitia biasa yang kedua kalau dia amil zakat dia ada jatah resmi kepanitiaan amil zakat dari zakat yang dia kumpulkan dia ada jatah amil tapi kalau kepenitiaan zakat biasa, dia tidak ada jatah dari zakat yang dia kumpulkan. Maka lebih amannya, kalau seandainya panitia zakat masjid ini mau dikasih duit transport, uang lelah, jangan diambilkan dari zakat yang dia kumpulkan, tapi ambilkan dari alokasi yang alokasi yang lain. Supaya kita terbebas dalam hal ini dari keragu-raguan bahwa yang disebut dengan amil itu mesti yang ditunjuk oleh negara atau lembaga yang mengajukan diri ke negara dan akhirnya negara meres, merestui. Nah, ini beberapa hal yang misalnya sebagian dari masyarakat kita agak sedikit ragu apakah amil di masjid-masjid itu sudah bisa disebut amil atau belum. Nah, lagian dari awal kita berbicara tentang zakat ini, sebenarnya zakat itu akan ada setiap bulan, setiap tahun. Tapi kalau amil zakat yang dibentuk di masjid, biasanya dia hanya sementara waktu untuk Ramadan saja. Sedangkan kerja amil bukan hanya Ramadan saja, tapi dia akan terus, dia akan terus menerus sampai sampai berbulan-bulan bertahun-tahun di sepanjang hari di sepanjang minggu dia berhak untuk mencari, menerima dan menyalurkan menyalurkan zakat. Karena sekali lagi orang berzakat tidak hanya di bulan Ramadhan. Nah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berikutnya. Sekarang ada juga sementara waktu misalnya beberapa pertanyaan yang menyebutkan apakah <tuh> Apakah boleh kita membayarkannya, atau apakah kita boleh membayarkan zakat fitrah dengan uang atau tidak? Seperti yang tadi kita sebutkan, ada khilafiyah di antara para ulama. Lalu, kemudian ada yang ngomong begini: "Kalau kita mau menggunakan logika dalam mazhab Hanafi yang membolehkan bayar zakat fitrah dengan uang, maka seharusnya kita juga harus ikut ukuran mazhab Hanafi. Kita juga harus ikut ukuran mazhab." Hanafi yang bukan 2,5 kg. Ukurannya di atas 3. Di atas 3 kg. Nah, boleh tidak misalnya kita ukurannya 2,5 ikut mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, tapi giliran mengeluarkannya kita keluarkan dalam bentuk uang ikut dalam mazhab Hanafi. Boleh tidak bolehnya? Wallahu taala alam bisawab, tapi yang jelas yang berlaku secara nasional di basnas khususnya membolehkan mengambil ini namanya talfik me, mengambil dua dua standar standar ukurannya kita ambil mayoritas ulama 2,5 2,7 dan dalam bentuk mengeluarkannya kita ambil dalam mazhab Hanafi dan itu berlaku secara nasional saya kira kita patut berhusnuzon dalam hal ini dengan kawan-kawan ahli-ahli pakar-pakar syariat yang berdiri di belakang baznas bahwa dalam hal ini 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 termasuk contoh talfik talfik itu menggabungkan banyak mazhab dalam satu aktivitas yang masih diperkenankan jadi ini bukan talfik haram bukan karena dia tidak menyelisihi ijma karena dia tidak menyelisihi menyelisihi ijma jadi keraguan-keraguan yang selama ini misalnya Uh, muncul bahwa tidak boleh bayar zakat fitrah dengan uang dan kalaupun seandainya mau bayar dengan uang harus ikut standar mazhab Hanafi saya kira keraguan ini harus diselesaikan karena amil nasional kita sudah menetapkan itu semua boleh untuk di boleh untuk dilakukan sekurang-kurangnya kita bertaklid kepada putusan amil resmi yang berlaku di negara Republik Indonesia dan mereka tidak keluar, insya Allah, dari batasan-batasan ketentuan-ketentuan syariat karena di belakang-belakang mereka ini ada juga ahli-ahli syariatnya yang bertanggung jawab atas putusan yang sudah di yang sudah diambil. Nah, saya kira masyarakat ma al muslimin wal muslimat sebelum terakhir karena zakat fitrah ini adalah zakat jiwa maka seluruh orang yang hidup di dua masa dia wajib bayar zakat fitrah berapapun umurnya di dua masa yang saya maksud adalah dia hidup di sebagian Ramadan dan dia hidup juga di sebagian Idul Fitri jadi kalau orang ada orang yang hidup di dua masa ini dia wajib bayar zakat Fitrah, bayar, bayar zakat fitri. Misalnya, ada anak lahir, bayi lahir, asar Ramadan ke-30. Berarti kan dia sudah hidup di Ramadan kan? Besoknya bayi ini masih sehat, berarti kan dia hidup di dua masa kan? Di Ramadan dia hidup, di Idul Fitri di Syawal dia hidup. Maka bayi yang baru berumur kurang dari satu hari ini, dia juga tetap wajib dibayarkan zakat fitrinya. Tapi kalau orang hanya hidup di satu masa, sebenarnya dia tidak wajib bayar zakat fitri. Misalnya dia hanya hidup di bulan Ramadan saja. Tanggal 29 Ramadan dia meninggal dunia. Sebenarnya orang ini tidak wajib. Kalaupun seandainya dia sudah dibayarkan zakat fitrinya, maka itu hitungannya adalah sedekah biasa, sunnah. Boleh dia dibayarkan. Sama dengan kalau ada orang yang lahir di tanggal 1 syawal, orang lahir setelah matahari tenggelam di Ramadan terakhir, malam Idul Fitri ada orang lahir, maka bayi ini juga tidak wajib dibayarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat jiwa bagi orang yang hidup di sebagian Ramadan dan orang hidup juga di sebagian Syawal. Nah, ini ini memperjelas bahwa bayi saja wajib bayar zakat fitri bagi mereka yang hidup di dua masa, apalagi orang-orang yang orang-orang yang besar. Jadi memang kesan bahawa zakat fitri ini tu'matan lil masakin sebagai wasilah orang miskin makan karena lebaran itu adalah hari di mana kita semua diharamkan untuk berpuasa maka Allah Subhanahu wa taala memberikan instrumennya bagaimana supaya orang makan. Jadi pengumuman di bulan atau di tanggal 1 Zul di tanggal 1 Syawal tidak boleh puasa wajib makan terus instrumen berikutnya wajib bayar zakat fitrah nah, ini kerennya aturan dalam bersyariat jadi tidak ada orang yang tidak makan insya Allah kecuali di sana tidak ada yang bayar zakat fitri tidak ada yang tidak makan insya Allah nah kemudian kita juga mengenal bisa sabda rasul sallallahu alaihi wasallam cukupkan mereka cukupkan orang miskin pada hari itu dari meminta-minta. Ini juga maksud dari tujuan zakat fitrah bahwa di saat semua orang makan, maka mereka juga harus harus makan. Tidak boleh ada orang hanya sebagian orang saja yang makan di Idul Fitri, lalu kemudian sebagiannya tidak tidak makan dan tidak minum. Nah, saya kira saya sudah berusaha untuk menyederhanakan semua hal yang berkaitan dengan zakat fitrah jika masih ada sisa yang kira-kira pengen ditanyakan atau pengen diperjelas kami persilahkan sebelum kita istirahat sebelum kita melanjutkan istirahat kita di rumah masing-masing kami persilahkan iya, izin Pak Ustadz nanya iya, saya sakit pitra itu berarti tadi saya dengar kalau tidak salah kalau dia hidup sampai tanggal 30 Ramadan katakanlah akhir Ramadan. Kalau misalnya di tanggal 25 dia meninggal tidak wajib berarti tadi Iya. Iya, ya, terus kalau kita punya orang tua yang sudah sangat rentah ya? sepuh ya sepuh iya nah iya lansia iya lansia gitu nah iya uh, dia kan tidak puasa lagi ya karena sudah uzur uzur iya nah itu kita ganti puasa itu kan pidia ini saya sebenarnya mau nanya pidianya ini impang hmm. dikit ya hmm. pidia nah pidia itu apakah setiap hari kita bayar atau sekaligus saja di akhir bulan Pak Ustad gitu iya yeah. wow. makasih Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh salam wabarakatuh saya ulang lagi bahwa yang pertama orang yang bayar, orang yang wajib bayar zakat fitrah itu adalah orang yang hidup di dua waktu dia hidup di bulan Ramadan dia juga hidup di bulan syawal jadi Pak Haji kalau seandainya ada orang misalnya meninggal dunia tanggal 25 Ramadan sebenarnya dia tidak wajib dibayarkan zakat fitrah walaupun kalau mau dibayarkan boleh tapi dia tidak tidak wajib sama seperti orang lahir di tanggal 1 syawal dia juga tidak wajib karena dia hanya hidup di bulan syawal saja di bulan Ramadan dia belum dia belum hadir Nah, itu yang pertama, biar kita lebih perjelas lagi. Yang berikutnya adalah ini terkait dengan fidyah. Yang disepakati oleh para ulama, mereka yang wajib bayar fidyah itu adalah mereka yang memang tidak mampu untuk berpuasa. Jadi, saya ulangi, yang disepakati oleh para ulama, fikih khususnya adalah yang wajib dan boleh bayar fidyah itu adalah orang yang memang sedari awal dia tidak mampu berpuasa tidak mampu berpuasa itu dua alasannya sebenarnya. Satu karena sakit menahun, umurnya boleh muda tapi dia sakit dan sakitnya menahun. Atau yang berikutnya adalah lansia karena dia fisik yang semakin hari semakin lemah. Dua orang inilah sebenarnya yang disepakati oleh para ulama boleh bayar fidyah. Sedangkan ibu hamil menyusui dan seterusnya ini tidak disepakati oleh para ulama fidyahnya. Justru mayoritas ulama menilai ibu hamil dan menyusui itu lebih kuat bayar, bayar, bayar kodok daripada fidyah. Alasannya kenapa? Alasannya karena ibu hamil dan menyusui ini badannya masih sehat walafiat dan dia masih bisa untuk puasa setelah dia melahirkan setelah dia selesai bayinya besar alasannya begitu. Nah, makanya di dalam mazhab Syafi'i, Maliki, kemudian Hanafi bahkan, bahkan di mayoritas mazhab Hambali juga sama pendapatnya. Mereka ibu hamil dan menyusui ini mirip dengan orang sakit. Saat dia hamil seperti orang sakit, saat dia menyusui seperti orang sakit yang dia tidak mampu untuk berpuasa tapi setelah dia melahirkan setelah anaknya besar dia sehat sehingga dengan demikian dia tetap wajib kodo nah, ini untuk didengar oleh ibu-ibu terus ibu-ibunya bilang berat usaha gitu kan berat memang berat atau memang agak sedikit berat tetapi justru disitulah kelebihan dari ibu-ibu ibu-ibu yang melahirkan dan ibu-ibu juga puasa itu yang pertama. Yang kedua, saya biasanya ngomong di hadapan ibu-ibu, saya berdoa mudah-mudahan ibu-ibu umurnya panjang semua. Dan bapak-bapaknya juga. Nanti kalau sudah tidak haid lagi, ibu-ibu itu bisa fokus untuk bayar semua hutang puasa. Taruhlah hutang puasa sekarang belum-belum lunas. Dibayar, nambah lagi, dibayar, nambah lagi, dibayar, nambah lagi. Sekali waktu nanti dia sudah menefos. Dia bisa fokus sholat setiap hari, setiap waktu, setiap bulan, dan dia bisa fokus puasa setiap hari. Ini juga rumus supaya ibu-ibu semakin tua, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin puasa gitu kan. Kemudian yang kedua caranya adalah maksimalkanlah seluruh momentum-momentum puasa sunnah diniatkan terlebih dahulu untuk kodok Ramadan. Insya Allah kalau niatnya kodok Ramadan yang sunnah ini sudah tercover lah kira-kira ya sudah tercover orang lain puasa sunnah sawal, ibu-ibunya niatkan puasa kodo orang lain puasa sunnah senin, senin kamis ibu-ibunya niatkan puasa kodo orang lain puasa ayamul bid ibu-ibunya boleh pilih hari itu tapi niatkan puasa puasa kodo itu lebih utama dan insya Allah yang sunnah-sunnahnya sudah akan tercover. -ter nah, sekarang berapa ukuran video? Menurut mayoritas ulama, fidyah itu di bawah zakat fitrah. Jadi jangan ada kesan fidyah itu sama dengan zakat fitrah atau bahkan fidyah itu lebih besar daripada zakat fitrah. Enggak. Fidyah itu di bawah levelnya daripada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah satu sok empat mut, kalau fidyah dia minimal hanya satu mut saja. Saya sering atau saya lebih suka memunculkan pendapat fikih dalam vidyah ini sebelum akhirnya pendapat lembaga supaya kita tahu standar dasarnya. Jadi standar dasar ngasih makan orang itu ambil beras secedokan kita berikan ke orang itu standar dasarnya ambil kurma satu cedokan kita kasih ke orang itu sudah itu sudah dianggap vidyah nah maka kalau dikilogramkan kalau dikilogramkan satu mut ini berapa tinggal dibagi saja 2,5 dibagi 4. kira-kira 7 ons lebih dan kurang ya 7 ons kalau seadanya beras harga 10.000 ribu berarti tujuh ribu 7 ribu ini ini minimal Kenapa kita munculkan angka 7000 Supaya mereka-mereka yang tidak bisa puasa di bulan Ramadan ini Dan kebetulan mereka adalah orang menengah ke bawah Bahkan buntu, miskin Mereka tetap bisa bayar fidyah dalam kebuntuannya gitu. Dalam kebuntuannya Tapi kalau sudah dipatok misalnya fidyah 30000 Nah ini orang-orang yang mau bayar fidyah mikir Alang Kebanyaknya oh, 30000 kan kalau 30 hari dia bayar dia dia enggak puasa 900 ribu kemana aku ini mencari 900 ribu ini kan kemana nak mencari ini tapi kalau kita munculkan angka 7 ribu 7 kali 3 cuma 210 ribu ini jauh timpangnya 900 ke 210 jadi saya lebih senang kita munculkan dulu nominal nominal minimalnya nah baru kita munculkan nominal terbaiknya misalnya ya Nah berikutnya pertanyaannya adalah Apakah kita memberi memberi fidyah itu per hari atau boleh kita gabungkan Yang jelas ketentuannya fidyah itu adalah memberi makan fakir miskin Sejumlah hari yang kita tinggalkan Misalnya satu hari satu mut, berarti kalau 30 hari 30 mut. Nah 30 mut ini apakah harus dibayarkan sehari bayar Besok tidak puasa bayar lagi boleh dengan teknis seperti itu, boleh juga dengan teknis digabung saja. Tunggu akhir waktu, nah baru dia bayarkan. Apakah bayarnya harus di bulan Ramadan atau bayarnya boleh setelah Idul Fitri? Bayarnya boleh setelah Idul Fitri karena fidyah bukan zakat fitri yang harus dibayarkan sebelum Idul Fitri. Jadi, boleh seminggu setelah Idul Fitri, boleh seminggu setelah itu, boleh digabung 30 hari boleh nah 30 hari ini misalnya jadinya jadinya 30 mut lebih dan kurang 20 kiloan jadi kalau beras satu karung itu kan kira-kira ini beras satu karung ini untuk satu bulan apakah satu karung ini harus dipecah-pecah ke 30 orang apa boleh kita bayarkan ke satu orang ke dua orang saja jawabannya boleh dipecah boleh dibayar ke sebagian orang saja cuma kalau dipecah jangan kurang dari satu satu mood jangan ngasih orang setengah cedokan <laughs> setengah cedokan ngasih <laughs> jangan seperti itu jadi sekurang-kurangnya kalau mau dipecah ke 30 boleh berarti si kok uang dapat si kok cedokan cuma kira-kira di mana sekarang ini orang masih sangat di mana sekarang ini di Indonesia orang masih sangat menilai satu cedokan ini sangat berarti bagi dia. Di mana ini adanya? Berarti kita harus belusukan lagi. Di manalah ada masyarakat yang menilai beras satu cedokan ini sangat berarti? Orang miskin yang berada di seputar kita ini adalah orang miskin yang sebenarnya tidak terlalu miskin. Karena mereka menganggap beras sekilo itu biasa bahir. <laughs> Jadi ibaratnya orang miskin yang sudah ada sudah ada liur ini. <laughs> Sudah ada liur, dia sudah bisa membedakan mana pempek lemak dengan mana pempek tidak lemak. Gitu. Sudah bisa membedakan itu, dia. Nah, jadi memang kalau saya pribadi bagusnya jangan, jangan satu orang satu mood. Kasihlah kalau seandainya 20 kg tadi minimal pecah 4 lah, per 5 kilo, per 5 kilo. Ini satu kasih 5 kilo, kasih 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Jadi beli yang 5 kilo. Nah, jadi ini yang bisa Ustaz, ada pertanyaan chat online Masya Allah luar biasa baik Rahman Jaumi Hotimah ya Ustajah izin bertanya pada bulan uh, kalau puasa orang tua ya. kita meninggal pada bulan puasa di hari ke-15 Ramadan dan karena sakit opname dan tidak puasa apakah anaknya harus bayar pitiah itu pertanyaannya dia kalau dia sakitnya sakit yang sudah lama ya ya ibaratnya sakit yang menahun sakit lansia tadi yang memang seyukianya dia memang tidak puasa maka boleh dibayarkan vidya selama 15 hari pertama dia tidak puasa tapi kalau sakitnya bukan sakit yang lama segar bugar dia segar bugar bahkan seminggu pertama dia puasa tapi seminggu kedua dia masuk masuk rumah sakit sakit akhirnya. Setelah itu dia meninggal dunia. Maka untuk yang kedua ini, Soma anhu waliyuhu, nanti ahli warisnya berpuasa untuk dia. Karena pada hakikatnya dia seyogyanya orang yang bisa berpuasa. Tapi karena waktu itu dia sakit, akhirnya belumlah sakitnya sembuh. Dia akhirnya meninggal dunia. Maka dalam hal ini boleh walinya. Me membayarkan puasa Meniatkan puasa untuk dirinya Jadi kira-kira itu Ibu Umi Khotima Yang sudah bergabung Dengan kita lewat channel Youtube ya Lewat channel Youtube Masya Allah Keren sekali Ada orang nanya Iya Pak Ibrahim <tuh> 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 uh, Nyambung lagi Pak Ustadz <tuh> ya. Uh, kalau tadi kita dengar bahwa zakat fitrah atau pitri ini Zakatul fitri ini dan pidia itu hanya ukuran yang kita ini kan mm -hmm. uh, kita dapatkan. <coughs> Sebenarnya <coughs> kalau tadi kita dengar secara uh, sekarang dikit <coughs> mm. itu bahwa tujuan utama daripada zakat fitrah. Zakat dan pidia itu untuk memberi makan Siap. orang miskin, Siap. sehingga pada kalau yang zakat eh, fitrah tadi pada saat idul fitri tidak ada yang berpuasa atau yang tidak makan. Hmm. Nah, yang kami tanyakan <tuh> adalah kira-kira eh, ukuran daripada E, tidak makannya itu bagaimana, Ustad? Sehingga bisa ditahu kita bahwa seseorang yang dapat zakat fitrah itu tidak menumpuk, misalnya. Atau asal beri, misalnya tadi kita ini kan, oh ini kita anggap miskin, kita berilah. Yang penting dekat ini selesai. Nah ini ukuran yang ini gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ukuran ukuran fakir dan miskin itu atau atau ukuran orang tidak makan itu sebenarnya adalah ukuran fakir dan miskin. Nah, ukuran fakir dan miskin ini kira-kira begini fakir itu fakir itu lebih buntu daripada miskin eh, itu fakir ya lebih buntu daripada miskin kalau miskin dia ada penghasilan tapi penghasilannya tidak mengcover kebutuhan makan dan minumnya makanan pokoknya terutama bukan tidak mengcover cicilan rumahnya bukan tidak mengkaper makan dan minumnya selama sebulan saya dia butuh makan selama sebulan 3 juta dia cuma dapat 1,5 itu miskin ado dia motor kategorinya miskin makanya di dalam surat Al-Kahfi itu kan disebutkan wa ammas safinatu fakana lima sakin kan ini perahu yang dibocorkan oleh Nabi Khidir itu yang ditenggelamkan oleh Nabi Khidir itu ini sebenarnya punya orang miskin berarti kan dia ada perahu kan perahu untuk bekarang perahu untuk nyari duit tapi fasilitas perahu untuk nyari duit ini tidak mengcover kebutuhannya selama satu bulan itu nah, itu miskin tapi kalau pakir memang dia hampir-hampir hampir-hampir tidak ada penghasilan hampir-hampir tidak ada penghasilan. Jangankan ibaratnya untuk mengcover makanan selama sebulan, untuk sehari, untuk dua hari be susah. Nah, Allah Taala alam bisawab. karena saya tidak pegang data lokal maupun data nasional. Ada tidak data data orang kita yang kategorinya fakir seperti itu? Kalau tidak ada, berarti di kita ini cuma ada miskin yang dia ada motor tapi penghasilannya kecil. Dia ada perahu penghasilannya kecil. Dia ada beca mohon maaf penghasilannya kecil. Dia ada bentor penghasilannya kecil. Kalau dia ada truk pasti besar penghasilannya. Acho. Kalau merokoknya beli batangan masih miskin itu. Cuma banyak juga wong berduit beli rokok batangan ya. Eh. yaitu itu, permasalahan kita berikutnya Justru orang-orang yang pendapatannya tidak mengcover dalam sebulan itu Dia merokok Dia ngudut Merokoknya ini nak lemak pula kan Wujudnya mendak surya tidak rasa merokok <laughs> Ini iklan ini <laughs> nah, Jadi itu Pak Ibrahim Jadi maka, orang yang tidak makan itu kategorinya adalah fakir dan miskin itu dululah yang harus diutamakan minimal untuk zakat fitrah jadi jadi biar dia tidak numpuk gimana biar dia tidak numpuk sebenarnya di disinilah peran UPZ itu UPZ itu kan tingkatnya tingkatnya tingkat apa UPZ itu desa po RT RW unit 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 terkecil kalau seandainya UPZ ini levelnya desa jadi seharusnya di level desa itu ada orang yang punya data data miskin di desa itu supaya supaya tidak numpuk tadi kan. Jadi saat orang bayar zakatnya ke amilnya, amilnya tahu ini data orang miskin supaya tidak numpuk. Itu ya? Dia minta surat miskin dulu dia, minta buatkan surat miskin. Iya yeah, oke. Okay. Boleh dibacakan, Ustaz. Biar masuk Youtube. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan sama dari Ustaz Bima Sebaiknya fit dia diberikan ke siapa? Mm -hmm. Kok kecil? Tidak, tuh baca juga. <laughs> <laughs> Kepakir miskin atau seharusnya dan sebaiknya apa kriteria miskin menurut hukum Islam? Oke, okay, itu it, itu sudah kita jawab kriteria miskin belum Islam. Orang yang punya penghasilan tapi penghasilannya tidak mengcover untuk makan dan minum dari penghasilannya itu. Nah, kemudian ke siapa Fidya? ke pakir miskin? Jangan bayar Fidya ke ustadz, jangan. Apalagi ustadz Baitul Rahman. <laughs> Nggak usah. Cari yang lain, Kalau Kalaulah mau bayar ke ustadz, cari yang ustadz kategorinya penghasilannya tidak cukup untuk makan dan minumnya Insya Allah Ustadz Ustadz Baitur Rahman ini berkah Baitur Rahman cukup lah makan sebulan <tuh> ya Pak Haji cukup Pak Haji <tuh> itu tambahannya lagi sedikit lagi tadi sakitnya katanya sudah lebih tiga tahun Ustadz iya tadi sakitnya sudah lebih dari tiga tahun kalau sakitnya sudah lebih dari tiga tahun berarti kan dia per apakah per tiga tahun saat dia sakit ini Per tiga tahun itu juga puasanya tinggal atau hanya terakhir ini saja. Kalau seandainya kategorinya selama tiga tahun ini dia sakit dan memang versi dokter ini sakitnya tidak gampang sembuh, maka dia dibayarkan vidya. Jadi untuk sakit yang tidak gampang sembuh dalam 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 dugaan dokter ya butuh bertahun-tahun untuk sembuh, ah, dia boleh bayar vidya. Tapi kalau sakit tiga tahun ini adalah sakit datang sehat, datang sehat maka puasakan saja untuk orang itu, atau kalau mau aman bayarkan dua, supaya kita jauh dari uh, prasangka-prasangka keraguan-keraguan bayarkan vidianya, kemudian puasalah dengan niat mewakili dari almarhum atau almarhumah yang tadi di, ditanyakan nah ini ibu ummi khotimah ya mudah-mudahan nanti bisa ke Baitur Rahman boleh nambah dikit Ustaz ini ada kejadian Panitia yang membagikan amil zakat itu ini untuk saudara saya di kampung dia itu miskin sekali nanti saya antarkan setelah lebaran boleh nggak itu pak Ustadz itu yang pertama yang kedua eh, kalau panitia tadi kalau nggak salah nggak boleh nunda ya pak Ustadz ya? Ya, boleh. ya tapi kalau amil katanya boleh badan amil boleh. tadi ya oke Terus, kalau amil boleh menunda kalau bukan amil tidak boleh menunda misalnya Pak Haji bayar zakatnya ke saya saya tidak boleh menunda untuk memberikan kepada yang berhak sebelum idul fitri tidak boleh tapi kalau seandainya saya adalah ambil resmi saya misalnya dompet duafa, izi, baznas, rumah rumah zakat misalnya maka saya boleh menundanya sampai setelah idul fitri kasih makannya walaupun tetap lebih bagus amilnya tetap bergerak sebelum idul fitri seperti itu. Ada yang nitip tadi nggak sah ya Pak Ustad. Ada yang nitip, tapi nanti katanya keluarga aku miskin. Tapi sudah diniatkan ya. Katanya cukup begitu. Katanya. Nitip boleh, tapi pastikan orang yang tempat kita menitip itu dia mengantarkan zakat kita itu sebelum oh. Idul Fitri. Nah ini dia ngantarnya setelah Idul Fitri, nggak ya. sah nih. <laughs> Makasih, ya. Ya. Jadi sekarang ini sebenarnya nitip itu gampang. Nitip itu gampang. Tinggal kita telepon orang yang ada di dusun. Ya kita transfer dari sini ke sana kan? Tolong belikan beras dua karung gitu, transfer gitu kan? Nah dia lah yang ngasihkan, yuk. Ini zakat dari Pak Aji yang tinggal di Palembang yang jarang mudik itu. <laughs> Ini zakat dari beliau gitu. Iya, <laughs> <laughs> memang itu pernah kejadian di beberapa tempat nyimpan sampai akhirnya setelah Idul Fitri. Kalau dia belum ada UPZ-nya, dia belum resmi. Saya lebih suka masjid ini membantu kerja UPZ, tapi memang harus diijokan jangan dari zakatnya. Maksudnya kalau memang panitia ini mau mau dikasih transport, mau dikasih hadiah dan seterusnya, jangan diambilkan dari duit zakat yang dikumpulkan, tapi ambilkan dari yang dari yang lain. Ya ambilkan dari infak, ambilkan dari infak. Bahwa kerjaannya bagus-bagus. Jadi kita juga tidak boleh dalam arti, oh itu yang masjid-masjid sah tidak boleh, tidak juga. Justru mereka membantu kerja amil sebenarnya, membantu kerja amil. Tinggal kita sadarkan saja bahwa mereka untuk dapat jatah khusus atas nama amil itu belum bisa didapatkan maka sebenarnya tidak apa-apa Pak Haji kalau seandainya misalnya Baitur Rahman mau jadi UPZ atau Baitur Rahman buat las sendiri dan nanti ajukan ke kementerian kalau nak pakam buat las sendiri buat las atau nyalurkan dewek boleh karena memang kadang-kadang PR amil kita sekarang ini, kadang-kadang kita ngasih ke amil, tapi orang yang berada di depan mata kita ternyata tidak dapat dan tidak terdeteksi oleh amil. Ini mirip seperti pajak lah kira-kira. Kita kumpulkan ke pucuk balik lagi ke bawahnya tidak, atau balik ke bawahnya malah dikit. Nah makanya dalam hal ini peran amil memang perlu ditingkatkan. Makanya memang butuh kita amil itu amil lokal supaya ini duit tidak balik ke amil pusat dulu amil lokal ini yang sangat berperan untuk melihat pakir miskin untuk kelas RT, kelas RW, kelas lurah gitu kan. supaya lebih distribusinya lebih lebih tepat sasaran kalau ada yang di dusun-dusun memang bagusnya dibayar ke langsung baik karena di dusun-dusun itu pasti tidak terjangkau oleh amil tidak terjangkau apalagi dusun-dusun yang naik speedboat dulu itu tidak terjangkau itu sama amil susah itu, tihanku, ya itu yang itu yang butuh difahamkan itu yang butuh dipahamkan kalau kita pengen ambil jatah kita harus resmi dulu tercatat sebagai amil kalau kita pengen digaji dari dari sana ya. nggak nah, boleh, boleh. Nah, iya iya begawi terus makanya kalau kalau amil resmi itu dia begawi terus syawal dia ada muharram dia ada zulhijjah dia ada bukan ada di rumah bayi bukan ibu-ibu <laughs> ada ibu-ibu satu lagi kepalangan kalau ada supaya ibu-ibunya diberikan kesempatan kaget ibu-ibunya ustadznya tidak ngasih ibu-ibu kalau udah ditawa tidak kate tidak apa-apa kan pas katanya ustadz oh pas ya oke okay, bagus, jawaban yang bagus <laughs> jawaban yang kita tunggu-tunggu <laughs> demikian saja mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan kepada Allah SWT kita mohon ampun sementara waktu jadwal Ramadan ta'lim di Baitul Rahman eh, hari ini terakhirnya saya di Ramadan, mudah-mudahan nanti ketemu lagi setelah Idul Fitri dan insya Allah mudah-mudahan kapan waktu bisa berbuka puasa lagi di Baitul Rahman karena buku puasa di Baitur itu ada manis-manisnya <laughs> mohon maaf atas segala kesalahan dan kesalahan kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala kita menampun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh